Saya mohon sangat, ya, jangan sampai nanti ketika kalian dipanggil, kalian nangis-nangis, minta maaf, ya. Jangan, tolong ya, pakai ininya ya, tolong, jangan bawa orang tua, tolong. Kalau saya, kalian akan terserah kalian, ya, tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang. Di sini saya ingin menjelaskan terkait masalah DM yang masuk. Ini WA yang enggak bisa saya balas. Namun meminta untuk para netizen tak menghujat keluarganya atau kedua orang tuanya. Kakak dari Rizky Billar ini akan mengambil tindakan hukum kepada siapapun netizen yang berkata-kata tak menyenangkan kepada kedua orang tua Rizky Billar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teruntuk para netizen, saya mohon, ya, tolong jangan bawa orang tua saya di sini ya. Permasalahan tengah dihadapi oleh keluarga Rizky Billar. Kali ini sang kakak akhirnya buka suara terkait banyak netizen mengomentari keluarganya. Kakak dari Rizky Billar menyebutkan dirinya tak masalah dihujat ataupun Rizky Billar. Netizen pun ada yang kesal dengan komentar kakak dari Rizky Billar, namun ada juga yang mendukung komentar kakak dari Rizky Billar. Sebaiknya orang tua tak dilibatkan dalam permasalahan Rizky Billar dengan Lesti ini, menurut para netizen yang pro. Rizky Billar sang adik dilaporkan sendiri oleh istrinya Lesti Kejora terkait KDRT, bahkan kini Lesti Kejora pun masih di rumah sakit. Ada yang menyebutkan leher hingga tangan Lesti cedera dan bahkan Lesti disebutkan akan segera melakukan operasi. Bukan malah menggiring opini yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak dan kalian. Terima kasih, selamat siang. Rizky Billar jadi sorotan, bahkan dikomentari hal-hal tak menyenangkan di sosial media. Kini kakak dari Rizky Billar angkat bicara. Namun ternyata komentar dari kakak Rizky Billar ini mendapat respon kurang baik dari para netizen. Menurut para netizen, ceramahin aja adik lu, jangan ancam-ancam para netizen untuk tak berkomentar kepada keluarga Billar. Billar sendiri nampaknya belum bisa dimintai keterangannya, bahkan belum bisa mengklarifikasi tentang permasalahan yang ada. Billar dikabarkan menjenguk Lesti di rumah sakit, namun tak diperkenankan masuk oleh keluarga Lesti. Satu persatu terkait masalah adik saya. Nah, di sini kalian menuntut agar saya menjelaskan yang bukan ranah atau kapasitas saya untuk berbicara. Nah, saya berharap dan saya mohon doanya aja yang terbaik buat mereka berdua. Hey, Kepoans. Click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.